saya aja di jarinya masih tahu, nggak bisa terus, oh kamu kaca-kaca lewat sana, nggak begitu, ya. Jadi yang betul sudah diperiksa, ada kesalahannya, nah, diapain itu? Nah, coba diapain? Tilang. Nah, tilang dulu, kerjain dulu supaya dia ada perhatian, ya. Nggak langsung nggak, oh ini ada retak, keluar sana. Nah, akhirnya tetap juga, hanya disuruh untuk apa? Balik atau suruh apa tadi? Pulang. Garasinya mana? Tilang. Nah, padahal dia bawa penumpang, ya. Mana Pak? Siap. Sampaikan kepala terminal. Ya. Sebenarnya sebagai penguji penanggung jawab, coba lakukan yang benar sesuai dengan prosedur. Kayak apa? Saya di sini dicek kalau masih ada. Ini apa ini Pak? Atau ini Pak? Oh, sebagai bawa petugasnya. Ya. Nah, coba sekarang kalau misalnya rangkaikan dengan kalimat ya pada pengemudi, ah apa kepada penumpang harus berani mengingatkan apabila supirnya menggunakan handphone, pokoknya mungkin ugal-ugal bahasa biasa, bahasa gampang, ugal-ugalan ya, terus kemudian tidak mentaati peraturan lalu lintas. Nah, yang terima kasih gitu ya. Kita menghubungi ini gelap, nggak bisa lihat. Ini kan teknisnya. Online, ini kan masih manual aja udah terlalu kuno. Oke, okay. Okay, nah apa Bapak laku? Om. Oh.